Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Tengah, Jalinteng, Sumatera, Desa Pagar, Blambangan Pagar, Lampung Utara, Senin, 24 Juli 2023, sekitar pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Truk Colt diesel bermuatan kopi bertabrakan dengan bus Lorena. Akibatnya, satu orang tewas dalam kecelakaan ini. Kasat Lantas Polres Lampung Utara itu Joni Charter menjelaskan, korban jiwa yakni sopir truk bernama Herlan, warga Sumatera Selatan. Sementara sopir bus Lorena bernama Hari Budi mengalami luka di wajah. Kecelakaan tersebut berawal saat truk yang bermuatan kopi melintas dari arah Kota Bumi diduga kecepatan truk tinggi. Truk diduga mengambil badan jalan kendaraan lain. Di saat bersamaan, muncul bus Lorena dari arah Bandar Lampung. Kini, kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi menggunakan mobil derek. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!